balik lagi channel Asli 15. Hari Selasa seperti biasa ada update baru ya. Pendan kali ini ada encore pendan. Kalian pasti sudah pada tahu lah, ini pasti udah gua kan seperti biasa ya, uploadnya telat gitu. Langsung cek aja di notice ya. Kali ini ada oke, ini juga ada apa namanya? Mainnya Diamond Mine dibuka lagi ya. Oke, kita cek di notice-nya dulu. Ini ada encore pendan ya. Eventnya bakal sampai tanggal 27, berarti besok Jumat. Seperti biasa lah ya event-eventnya dari Selasa sampai Jumat. Dan BTW sekarang itu apa ya, gue bisa bilang sih event-eventnya Garris itu udah bisa ditebak gitu ya polanya gitu. Kayak misalkan abis event ini bakal nanti event itu, event ini gitu, udah polanya udah ketebak sih. Jadi kayak misalkan yang sekarang nih, kemarin abis event encore kartu, abis itu event encore pendant gitu, polanya itu udah ketebak gitu. Jadi ya kalian bisa ngira-ngira sendiri lah ya. Ini yang di encore kali ini tuh ada yang utama nih, yang utama itu ada impenetrable helmet. Ini masih termasuk pendantnya lumayan baru ya, lumayan baru udah di obral di encore. Terus ada Pirate King Beer, ini juga kalau ini udah agak lama sih. Terus ada Nirvana Doll, ini malah lama banget ini, masih di obral aja Nirvana Doll ya. Terus ada Crystal Magnetic Core juga. Oh ya sama ini ya, yang di atas tadi gua lupa kebaca, ini ada Spy Trap juga. Buat yang lumayan barunya itu ada dua ya, ada Spy Trap sama Impenetrable, ini masih lumayan baru udah di obral. Kita langsung ke bagian event aja ya, kita cek di eventnya. Ini di bagian notice-nya juga kalian bisa cek ada event Diamond Mine ya. Seperti biasa dibuka lagi, terus ini Black Edition rilis. Black Edition yang helm udah, sekarang gantian Black Edition-nya buat yang Spy Trap. Siap, ini langsung ke bagian event. Event populer encore pendant. Ini dia, ini ada Honor Leg juga, Rainbow Honor Leg. Ini kalau mau dapat Rainbow harus punya helm Impenetrable yang versi Black Edition ya, sama Black Edition juga yang Spy Trap. Waduh, susah-susah. Ini terus kalau buat helmnya yang Impenetrable itu harus ngumpulin. Ini materialnya ada Summon Material A sama S Rainbow Summon Scroll. Ini yang A butuh 5, yang S-nya butuh 3. Terus kalau mau dapatnya Spy Trap itu sama juga, masih pakai Summon Material ya, sama Rainbow Summon Scroll. Jumlahnya juga sama, yang A-nya 5, yang S-nya 3. Terus ini yang tier agak bawahnya itu ada Pirate King Beer, ini sebenarnya masih bagus sih menurut gue ya, buat si Nadia apalagi buat main Bangkrut. Ada materialnya masih sama juga, Summon Material ya yang A, sama ada material A plus Golden Summon Scroll. Kalau yang tadi S sekarang A plus. Kalau yang ini A nya butuh 5 juga, yang A plus nya butuh 4. Oke, terus ada Nirvana Doll. Ini materialnya juga sama kayak yang Pirate King, jumlahnya juga sama ya, yang A nya 5, yang A plus nya 4. Terus bawahnya lagi ada Crystal Magnetic, ini butuh Summon Scroll nya juga yang A sebanyak 5, sama material A Silver Summon Scroll, ini sebanyak 5 juga. Ini ada material lain lagi nih, silver ya. Oke, btw yang buat material silver ini cuma satu doang ya, Crystal Magnetic Core doang. Oke, terus ini yang buat versi Black Edition ada dua nih, kalian bisa dapetin yang helmnya ya versi Black Edition sama Spy Trap nya juga. Dan berarti kemarin waktu event utamanya si helm ini, Black Edition nya bener gak limited dong ya, karena sekarang bisa dapet lagi ternyata di event encore. Gimana nih GM? Jadi kalian kalau mau dapetin yang versi blacknya itu harus punya yang versi ori dulu. Terus kalian harus beli ini material S Strongest Summon Scroll ya. Ini tuh harganya satunya 15.000. Jadi kalau kalian mau dua-duanya ya harus beli dua ya, 30.000 gitu. Kalau secara persentase skill sama aja ya, yang Spy Trap sama helm. Ini beda warnanya doang, asli cuma beda Black Edition tuh beda warnanya doang. Skillnya sama aja, nggak ada perubahan atau peningkatan persentase ya. Jadi ya suka-suka kalian lah, mau punya yang versi Black Edition apa yang biasa gitu. Dan ini bukan akun utama gue ya, karena di akun utama gue itu gue udah punya, bisa dibilang semua pendannya udah punya sih ya. Jadi gue gak terlalu niat ngejar, sebenarnya pengen sih, pengen ngejar ini sih Spy Trap-nya satu lagi biar punya dua. Tapi mungkin nanti gue bakal ngejarnya di akhir event ya, kayaknya di hari Kamis atau Jumat gitu gue bakal ngejar. Kalau sekarang di video kali ini gue bakal pakai akun kedua aja ya, karena di akun ini lumayan banyak minusnya buat pendan, jadi gue bakal kejarin di akun ini. Kita lihat nih, dapat nggak pendan utamanya nih, dua pendan utama ya, berarti helm sama Spy Trap. Oke, ternyata di akun kali ini ada komben-kombennya juga, kalian bisa komben material yang ini kayaknya yang A ya, yang material A nya tadi bisa dikomben dapat pendan-pendan ini. Kalian bisa lihat sendiri listnya. Ini yang lumayan bagus sih ada CAC ya, CAC Thanos, Protectius, Winter Jawing masih lumayan bagus lah. Tapi pasti dapetnya ini jelek-jelek, ini pasti list-list bawah. Langsung saja kita ke bagian draw eventnya. Ayo kita lihat, gue mungkin bakal coba spam di 3000-an dulu dah. Oke, gak pertama. Ngerol pertama nama gak keluar, seperti biasa. Oke, keluar, kita lihat.
ada yang nyala S dong. Oke, kayaknya oh ternyata cuma dapat yang A ya, summon. Oh, dan ini yang silver lagi, bukan yang summon material ya. Ini buat dapetin materialnya yang kristal itu tuh. Kalau itu ini gua pasti bisa bilang dapetnya gampang sih yang kristal ya, tier bawah. Ini malah nggak ada yang nyala, dapetnya apa lagi? Oh, kali ini yang summon lumayan. Itu 4 lagi ya. Masalahnya yang S-nya nggak dikasih gitu loh. Dan kayaknya ini bobo-nya sih ampas. Bobo-nya suram. Kan? Oke, miliknya perlu gue cobain milik dulu, siapa tahu dapat. Oke, miliknya Zong nggak dapat material apa-apa, lanjut lagi ya. Oke, masih tidak keluar. Nyari 3 material S tuh suram sih, kalau emang lagi nggak hoki ya susah sih. Kalau hoki gitu, ah ini kan nyala-nyala gini tuh namanya nggak keluar. Kalau hoki gitu ya 1000 mungkin dapat 1 S bisa lah. Apalagi gue paling malas tuh kalau event pendan yang harus nyari material S, dan material S-nya itu nggak bisa nuker jadi material plus gitu, pasti susah banget. Sumpah drop rate kalau material S tuh susah banget ya kalau pendan itu. Ini namanya keluar nih. Kita lihat. Kan nggak ada yang nyala kan. Sekalinya nama keluar juga nggak nyala gitu. Dapatnya yang apa ini? Yang sama material oke, siap. Lanjut. Akan dapat S tapi namanya nggak muncul gitu kan. Nggak dapat lagi. Kayaknya harus relock ini, sial namanya nggak terlalu sering muncul. Oke, lanjut lagi. Masih nggak keluar namanya, ampas. Ampas lagi. Oke, masih ampas, siap. Jual dulu. Ini kan soalnya walaupun keluar juga belum tentu dapat S plus gitu loh. Kok S plus lagi, belum tentu dapat material S gitu. Nih, kita lihat nih. Nyala satu tapi belum tentu dapat. Oke, aduh langsung pupus harapan ya. Kan nggak dapat dapatnya material yang ini lagi. Sumpah tuh susah banget tuh kalau drop red material S dari event pendant gini tuh suram. Makanya gue males kalau langsung disuruh langsung dapetin S-nya gitu. Nyala 3 loh, namanya nggak mau muncul loh. Ada S-nya 1 loh. Gak terlalu sering keluar namanya, sumpah. Pun gue yang ini juga mulai sial ini sekarang ya. Dulu waktu gue ngedrop pakai akun ini kayaknya lumayan hoki gitu. Sekarang mulai sial, Pak. Oke, ini udah hampir 1000 ya. Nih, ke 1000 nih kayaknya. Nah, ya ini 1000 loh. Gue udah ngabisin 1000 diamond. Kita lihat dapetnya apa. Ini dari 1000 diamond loh ya. Cuma dapat 3 material yang ini. Yang material summon sama 1 yang silver loh. Siap A+. Nggak dapet. Jangankan yang S. A+ saja tidak dapat. Mantap. Oke, sebelum lanjut, gue bagiin milik dulu. Siapa tahu dapat dari milik. Miliknya masih ampas ya. Nggak dapat material lagi juga. Lanjut ngedraw. Kok parah gini sih, sumpah loh. Akun ini kok jadi ampas gini sih, sumpah. Paling nggak 1000 tuh dapat yang A+ gitu loh. Ini jangankan yang S ya, A+ aja buat nuker ke Nirmana Doll atau Beret itu tidak dapat. Parah sih. Waduh, ini dari tadi namanya nggak muncul-muncul dong. Kok parah sekali. Siap. Parah sekali, sumpah. Wah, gila, sumpah dari tadi namanya nggak muncul, sumpah. Kalau ada yang bilang ini gua ngedraw jam 1 pagi BTW, kalau ada yang bilang jam hoki jam malam, mitos ya, sumpah mitos. Nggak ngaruh, ini tetap aja ampas gua ngedraw tengah malam. Dini hari malah, bukan tengah malam ya. Dini hari gua ngedraw dini hari jam 1 pagi loh. Tetap saja ampas. A few moments later. Lanjut. Oke, akhirnya keluar juga tidak nyala. Dapatnya gituan lagi. Nanti dicoba combine lah ya, nanti coba combine. Oh, namanya juga terlalu sering muncul, materialnya susah. Kan nggak pernah nyala. Ginian terus aja dikasih yang banyak nih, game. Itu yang A+-nya sama S-nya ditaruh mana? Hah? Yang A+ lah, paling enggak tuh yang A+ gitu loh. Mana ini udah mau 2000 enggak dikasih yang A+. A+
apalagi juga suruh ngumpulinnya berapa tadi, 5 kalau nggak salah ya, banyak loh yang 4 apa 5 gitu, banyak pokoknya yang uploadnya juga tuh, satu aja nggak dikasih loh, sumpah loh, mantap kayak mantap, apa sumpah apes, gila sih. Mana he yang A plus sama S? Ini berarti udah 2000 ya, hampir 2000 ini. Wah penuh lagi, gua buka Imlek lagi nih. Oke, Imleknya song lagi, lanjut. Oke, ini nyala dua nih. Hah, itu kenapa yang muncul? Kan nyala-nyala harapan palsu, jir. Ini berapa nih? Udah 2000 nih. Sumpah loh, 2000 diamond loh. Jangankan yang S ya, yang A plus saja itu tidak muncul loh. Sumpah mau dapat pirate ini nggak dapat loh. Sudah 2000, mantap. Suruh ngumpulin 4 loh yang A plus loh. Yang A ini juga baru dapat 6 gitu loh. Orang jarang muncul, namanya jarang keluar. Sekalinya keluar dapatnya ini terus juga. Sumpah ini kok suram sih. Oke lanjut deh, kita lihat sampai 3000 lah berapa nih. Sumpah kalau sampai 3000 nggak dapat satupun yang S atau A plus, gila sih, fix akun gua lagi disialin bener-bener ini, sumpah. Oke, ah dapatnya ini lagi ya, yang silver nih sekarang. Dikasihnya yang itu dong, yang kristal magnetik pak. Waduh parah sih, sumpah. Gua lihat yang lain tuh kayaknya 4000 5000 udah pada dapet ya. Oh, parah ini pak, sumpah. Nggak nyala lagi, dapetnya yang silver lagi nih. Kayaknya udah bisa nuker nih yang si pendan apa itu, pendan kristal magnetik. Siap. Wah. Duh, sial sumpah. Jual lagi. Apa karena gua ngedrawnya mode barbar ini? Biasanya tuh gua mode apa kalau ngedraw rada nyantai, ini gua rada barbar. Masih enggak nyala loh. Sumpah. Nanti abis ini kalau udah 3000 gua coba itu deh combine deh ya. Satu pun loh yang A plus sama S lo enggak dapat loh, sumpah cuk. Gimana apa ini? Gua coba reload lagi deh. Lanjut lagi nih, 300-an lagi udah 3000 lah, habis 3000 loh, sumpah. Jangankan yang S, A plus aja lo enggak dikasih, satu aja lo enggak dikasih. Yang A plus tuh suruh ngumpulin 4 loh. Oke, siap. Penuh lagi, bentar gua melek, bukain lagi. Lanjut lagi nih, sampai 3000 ya. Dua kali, sekali lagi nih, sekali ngedrop. Sudah 3000, masih namanya keluar. Siap. Ampas loh, sumpah. 3000 diamond untuk ukuran event pendant tuh ini ampas banget, sumpah. 3000 diamond ya. Harusnya kalau pendant tuh 3000 tuh harusnya bisa lebih hoki lah ini. Sial, bahkan ini aja lo gak down anjir, 3000 loh. Gila lo ini sumpah eventnya 3000 lo, bahkan ini saja tidak down ya. Sampai dan paling bawah lo kurang satu material. Sumpah parah. Event suram. Oke, abis ini coba gua komben deh, komben yang A ya. A few moments later. Oke, ada satu kali kesempatan ngedrone nih gua coba. Enggak tahu sih ini kenapa ya gua ngedrone dini hari kok malah ampas banget. Tadi sore tuh orang-orang kayaknya pada hoki ya, apa tadi sore ngebug habis update event. Tidak tahu, sumpah lihat. Ini listnya, winner btw lumayan bawah ya listnya. Tapi lo, gue yakin dapetnya ini lo. Dapetnya yang Fortune Angel ampas nggak, sumpah. Lihat aja nih. Oh kan dapetnya, oh yang ini yang paling bawah malah yang Space Time Traveler. Nggak guna juga, sampah. Lanjut lagi deh ya, 1000 atau 2000 lagi lah. Gila lah ini sampai 3000 loh gak down satu pendant pun. Padahal ini kan encore gitu, harusnya encore tuh habisin dikit paling gak dapet. Ini apa yang silver?
Berarti ini bisa down yang kristal magnetik tuh. Tapi BTW tadi gue malah komben yang A nya yang summon, jadi malah kurang ya. Kan tadi punya 6 tuh, gue komben 2, jadi tinggal 4, kurang. Ini nyala nih, nyala. Dikasih A plus, siap, 3000 lebih loh baru dikasih A plus 1 loh. Mantap, mantap. 3000 lebih ya baru dikasih yang 1 A plus. Yang kalau nyala-nyala banyak itu aja gak mau muncul namanya. Dapat A lagi. Sumpah gue penasaran gak dapat S satu pun. Gila sih ini eventnya. 3000 loh. 3000 lebih. A plus baru dikasih 1, gila emang. S nya 1 pun gak ada. Penuh, siap jual. Gila sumpah, event parah. Event parah sumpah. Suram, suram. Suram, suram, malah dapet simpen lagi. Sudah tidak butuh. Malah dibanyakin yang silver, btw yang silver juga gak bisa dikomben lagi, ngapain dibanyakin itu. Dapat S aja namanya gak mau muncul. Lanjut lagi nih. Kita sekalian 4000 nih, sekalian 4000 ya. Kita lihat betapa ampasnya akun gua kali ini. Nyala 3 loh, nyala 3 loh. Nyala 3 loh. Nyala 1. Masih juga gak mau yang A+. Apelnya itu butuh 4, Pak. Butuh 4 loh, game. Butuh 4 aja disusahin lagi ya, nah, plus loh. Siap, siap, siap. Penuh, gua bukain mileknya lagi, siap. Sumpah ini mileknya juga apes banget, sumpah enggak pernah dapat dari milek, Pak. Song semua. Parah sih, parah. Nyala 2 loh, nyala 2 loh. Nyala 2. Dapatnya masih yang ini dong. Nyalanya 2 loh, dapatnya malah silver. Apa sama sini berapa udah? 4000 loh, sumpah 4000, Pak. Cuma dikasih yang A plus 1, mantap. Mantap. Nih dikasih donya yang kristal ya. 4000 loh, cuk. Yang lain tuh kayaknya 5000 udah pada dapat ini loh, udah dapat spy trap atau yang ini apa? Helm. Ya paling-paling enggak dapat Nirvana Doll atau inilah. Lihat ya. Lanjut deh ya, 1000 diamond lagi nih. 1000 diamond lagi habis itu gua udah stop lah. Sumpah enggak jelas ini-nya. Ampas banget, sumpah. Apa gua ambil aja dulu tuh yang kristal tuh ya. Sampai material silvernya lo kelebihan, Pak. Suram banget, sumpah namanya lu jarang keluar. Sekalinya keluar malah dapat silver-silver. Material summon juga masih mending nih. Dapat silver banyak kan tuh ngapain? Aduh. Untung lah aja lah. Untung ini tuh bukan akun utama gua loh. Jadi gua tuh emosinya enggak terlalu gitu. Soalnya ini bukan akun utama ya. Gila sih. Sumpah loh, dari tadi namanya enggak muncul-muncul loh, Pak. Pak. Juara gitu loh namanya, munculnya juara anjir. Wah parah sih ini, sumpah parah. Ayo lanjut, 500 diamond lagi. 5000 nih. Sumpah dari tadi berapa tuh, hampir 400-500 diamond loh gua ngedraw. Namanya sekalipun tidak muncul, sumpah. Parah ini, event apa ini, Pak? Event apa ini? Event apa ini? Event apa? Dapetnya masih ginian lagi lu. Silver-silver, ngapain? Sumpah, gak jelas, sumpah. Wah. Wah, wah, wah. Ini mematahkan mitos-mitos ngedraw dini hari itu hoki ya. Tidak ada, enggak hoki sama sekali. Ini gua buktiin buat kalian ya. Ngedraw kalau akunnya emang apes tuh ya apes aja gitu loh. Jadi jangan nyalain jam juga sih. Emang akunnya apes gitu kalau emang enggak down-down ya akunnya apes gitu aja. Masih dapatnya yang ginian loh. Milek juga enggak pernah dapat, gua bukain lagi ya. A few moments later. 40 kali lebih loh bukain milek juga enggak pernah dapat satu pun materialnya dari milek. Udah enggak tahu lagi gua mau ngomong apaan ini.
3 kali lagi ngedraw nih, udah 5.000 gue udah stop lah. Apaan ini event paling ampas sumpah, sepanjang gue ngikutin event-eventnya akhir ini event paling ampas yang pernah gue draw. Sumpah 5.000 loh ini loh, 5.000 loh. Gila lah. 5.000 cuk, 5.000 loh cuk. Jangankan yang A+, A+-nya dapat tapi satu doang. 5.000 dapat A+-nya satu doang. A+ satu. S-nya boro-boro enggak dapat satu pun yang S ya. Mantap, mantap. Enggak paling enggak itu kalau S-nya dapat satu atau dapat dua gitu kan paling enggak ada masih ada rasa. Wah, ini masih bisa sih, masih bisa gitu dikejar. Ini kalau udah 5.000 material paling susah tidak dapat tuh udah skip aja ya. Buat kalian juga mending kalau kayak gua gini skip sih, enggak usah diterusin. Even diamond kalian udah banyak mending skip sih. Kalau emang kalian butuh banget pendanya boleh sih dikejar ya. Dan emang diamond kalian memadai itu boleh sih. Tapi kalau enggak terlalu kayak misalkan cuma pengen punya dua pendant gitu skip aja sih ini. Susah sumpah. Ini kalau emang masih punya modal dan emang butuh banget pendanya ya silakan. Tapi kalau pengen bedain uang gitu pengen punya dua skip sih skip pak sumpah suram. Ini cuma dapat satu loh gua 5.000 loh dapat yang kristal yang paling jelek anjir paling bawah. Langsung S plus ya tapi BTW dapatnya. Oke ya udah kayaknya videonya sampai sini aja lah ya. Sumpah ini event kali ini apes banget gua ngedraw di akun kedua ya. Tapi gua nanti gua juga pengen ngedraw di akun pertama gitu loh. Gua pengen dapetin yang black edition ini spectre gitu biar punya dua gitu. Nanti deh gue gak tahu deh gue nanti ngedraw apa enggak ya. Kita tunggu aja ya. Nanti hari Kamis atau Jumat kita tunggu aja. Kalau gue ngupload ya berarti gue ngejar. Kalau enggak ya enggak. Kalau kalian sendiri gimana nih event kali ini? Pada ngincer pendant apa? Terus pada ngedraw ngabisin berapa dapat apa nih? Silahkan ditulis aja ya di kolom komentar di bawah. Ya udah buat videonya kali ini sampai sini aja ya. Jangan lupa di like, subscribe buat yang belum. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan jangan lupa roll the dice.